Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube P2B IT Official. Pada tutorial kali ini, kami akan coba menjelaskan bagaimana caranya melakukan update software Zoom agar bisa menggunakan breakout room, memilih room secara manual dari pihak pengguna Zoom sebagai peserta dapat memilih room secara sendiri. Nah, berikut adalah caranya. Yang pertama, kita buka Zoom yang aplikasinya, kemudian kita klik gambar icon yang ada di pojok kanan atas ini, lalu klik check for update. Nah, Zoom akan melakukan update secara otomatis. Jadi rekan-rekan tidak perlu mendownload secara manual karena Zoom yang akan mendownloadnya secara otomatis. Nah, di sini kita akan diminta menunggu beberapa detik sebelum akhirnya update terbaru dari Zoom bisa terinstall di laptop kita. Nah, di sini ada klik setelah selesai klik update. Nah, setelah klik update ini maka Zoom akan menutup dengan sendirinya dan dia akan melakukan updating beberapa detik. Jadi rekan-rekan bisa menunggu sampai update-nya selesai. Nah, jadi setelah update-nya selesai, nanti ketika menggunakan Zoom untuk memilih room pada breakout room, itu bisa dilakukan secara manual dari pihak peserta pengguna sebagai peserta Zoom. Mungkin itu yang disampaikan pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.